Ini kah bagus, Mas Said. Ini kah, Non? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses penalian untuk gazebo untuk atap. Dan coba lihat di sini. Proses penalian dilakukan dengan cara bergiliran dari yang satu ke yang. Inilah pembuatan gazebo. Sudah tahap penaikan atap. Sebagian sudah diikat, sebagian lagi masih belum. Sementara sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembuatan gazebo dari bambu gitu ya. Jadi ini hari kelima Pak Rian ya. Nah, ini adalah pembuatan hari kelima, dikerjakan oleh dua orang, Pak Said. Nah, sedang Pak Said sedang menyiapkan bambu-bambunya untuk dipasang. Nah, ini Pak Rian sedang melakukan pemasangan. Demikian sahabat muslim untuk kegiatan pembuatan gazebo di lokasi klaster wisata durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses pemasangan atap buat gazebo yang dilakukan oleh Pak Sahid di PT Maju Pesat Berkah ini. Proses pemasangan atap gazebo yang dilakukan oleh Bapak saya. Demikian dulu sahabat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tampak dari depan gazebo dengan ukuran 2 meter setengah kali 2 meter setengah dan tinggi gazebo 2 meter 70.
Bahan bambu menggunakan bambu petung dan bambu biasa dan menghabiskan bambu 25. Dan untuk atapnya, atap menggunakan murtirup dan menghabiskan 30 lembar. Dan dikerjakan dalam waktu 10 hari. Nah, demikian dulu sahabat muslim. Salam jiwa seni dari kota Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.